itu kan remeng-remeng itu samar-samar itu loh. Terus habis itu aku minum itu ya alhamdulillah, tapi kalau enggak diminum kok kembali lagi. Itu sing agak itu sama agak itu. Dua yang enggak kan itu jenengan minum. Dua-duanya, hijau sama coklat. Terus habis itu kan saya tanya Mas Rama, katanya untuk apa yang perut itu loh, kayak ada apanya itu ya, suruh minum algate sama algakul. Ya tak rutin itu. Sekarang masih kabur gak, Bu? Matanya. Tapi kalau misalnya nggak tak minum ya kabur. Paling kurang angin, iya, betul. Buang. Karena apa? Uangnya nggak ada. Masalahnya kan ini mahal. Murah, Bu. Mahal. Sampai jadi reseller ya, ini. Ya, tapi kan aku nggak. Aku nggak bisa ngomong gitu loh kalau misalkan bisa jualan. Oh, enggak. Maksudku kan kalau suruh memasarkan terus terang aja aku nggak bisa. Gak bisa ya kan, gak bisa ngomong gitu loh Mas. Kalau aku minum sendiri kan bisa merasakan, baru ya bisa ngomong gitu loh. Berarti aslinya enak, cuman duitnya sih kurang enak. Ya betul, betul ya, banget. Kita ngomongin yang gini ya, gosip, iya. Subsidi. Temen loh Mas, sebenarnya itu memangnya aku ya blenger sih minum ini ya. Rasanya gak enak. Ya betul. Soalnya kan tiap hari kalau minum ini kok rasa enek gitu loh. Enek, tapi itu tak bikin dua hari sekali. Di samping itu gak tak rutin nih kenapa. Ya karena uangnya. Kalau gak rutin kan ya aduh, kalau misalkan rutin ada uangnya sih enak. Enek itu berarti yang namanya lambung Bu Samian. Nek lambungnya Memang aku enak. Itu asam lambung. Dari dokter aku 3 kali itu nggak bisa sembuh. Nah sekarang ini kan aku mau beli ini. Ya, ya dirutinkan Bu. Soalnya insya Allah rata-rata nih sing masalah gangguan lambung. Enak. Tapi nih suwe enak Bu. Sampai ke atas ini loh. Iya. Sampai tembus belakang. Ono sing GERD barang itu, GERD itu lebih parah malah. GERD itu apa? GERD itu ya masalah lambung yang bisa sesek barang. Loh ya itu. Aku kena itu. Terus habis itu kan sampai ya kalau mau muntah ya kayak ya tiap hari mulai pagi sampai malam itu sesek terus. Ya, terus habis itu besoknya lagi seperti itu sampai 3 minggu ini. Terus habis itu kan karena habis ini kan. Iya. Ya enggak beli. Arep tuku enggak doe do. Ya mari yuk kita. Aku ono konsumen itu wong Gresik. Pak Soleh kan itu awalnya malah muntah, Bu. Setiap kali makan dia muntah. Tak iki tek 20 bob pakai rasa. Enak kan. Itu sembuh atau? Sembuh. Enak apa perubahannya 70% lah. Wis jauh lah dari yang dulu. Sakit ya di reseller wis. Pak sampe jadi reseller ae, Pak. Engko iso sambil do dewe, sambil konsumsi dewe. Kan yang murah. Tapi enggak iso ngomong ya. Soalnya mahal ini lho. Intine kan kayak ini lho, sampe cerita apa adanya wis enggak usah direkayasa. Loh, enggak, gini lho Mas. Waktu itu kan ada temanku sing batu kayak batu ginjal, ya kencingnya itu sering ditahan. Habis itu tak bilangin bapakku tuh lho. Apa? Waktu awalnya juga kan saya kesini kan bapakku juga batu ginjalnya kan nggak bisa keluar. Terus disarankan sama Mas Rama itu suruh minum yang hijau. Habis itu satu bok ini belum ya satu bok ini ya baru keluar. Iya betul hati. Terus habis itu bisa keluar loh kan waktu itu disarankan sama sebelumnya saya kesini minta obat apa itu loh namanya nggak tahu bisa keluar tapi besar katanya kalau besar kan sakit ya terus suruh minum yang hijau ini nanti keluarnya kecil nggak bisa sakit gitu ya ternyata keluar sungguhan loh bapakku ya enggak lah soalnya kan orang tua masa kan ya paling pakai yang itu yang kapsul ya bukan pakai ini awalnya kesini kan konsultasi sama Mas Rama, saya minta yang kapsul-kapsul itu. Katanya kalau kayak gini tuh terlalu lama, nanti keluarnya besar-besar sakit. Terus habis itu disuruh minum yang ini, algati. Habis itu keluar sungguhan loh. Kayak enggak percaya gitu. Terus habis itu sekarang rutin itu ya. Ya alhamdulillah enggak itu. Enggak batu ginjal tidak sembuh.
Karena orang tua ya, mungkin penyakitnya tuh banyak loh, Mas. Iya. 80 tahun. Hampir, hampir 80. Ya itu. Stroke. Iya, stroke ya, Pak. Sampai enggak nyangka aku. Sampai enggak bisa apa-apa gini. Iya, memangnya dari dulu itu memangnya batu ginjal. Cuma di namanya orang tua kan ya enggak punya biaya. Di samping itu kan belum ada ini ya, Mas. Belum ada ini. Terus ke dokter-dokter ya tetap aja. Terus habis itu di godoknya kaji beling gitu, Mas. Apa? Kaji beling. Oh, kaji beling. Kaji beling sama kumis kucing ya. Kumis. Nah, itu. Di godok itu loh, Mas. Maksudnya kan di godok habis itu ya keluar sih berhubung yeah. Ibu meninggal, jadi enggak ada yang ramut. Ya, sampai kesakitan terus habis itu kan cerita sama anaknya. Eh, alhamdulillah ketemu alga ini. Oh, iya. Kalau herbal untuk peluruh apa diuretik itu biasanya ya kumis kucing, akar alang-alang, terus tempuyung itu. Soalnya enggak telaten, Mas. Kan orangnya sudah sakit. Iya toh, terus harus terukur Bu kayak gitu. Mending yang sudah jadi tinggal minum aja. Iya, yeah, iya. Kan yeah. Ya, memang mahal ya. Siap. Iya, memang itu. Bagus. Mudah-mudahan tua Mbah sehat, Bu. Alhamdulillah. Amin. Iya.